kita diminta untuk terlibat dengan SEC dengan itikad baik. Dan apa yang kita dapatkan? Tindakan penegakan atau ancaman tanpa kejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi ya teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai SEC nih teman-teman ya. Dimana SEC ini kabarnya mengobok-obok ruang kripto nih teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai SEC ini teman-teman ya, dengan versus kripto, nanti akan dibahas di video ini ya. Jadi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung intro dulu. Check this out. Teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, untuk hari ini lagi di Didi Channel. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Oke, di sini Didi sudah masuk ya di website beritanya ya. Di sini Didi kutip dari bitcoin.com nih teman-teman. Di sini SEC tidak akan berhenti untuk mengontrol seluruh ruang kripto. Tanda petik ya, kata mantan jaksa federal teman-teman. Oke, kita baca ya. Di sini ada penjelasannya ya. Seorang mantan jaksa federal ya mengatakan bahwa Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS atau yang kita kenal SEC teman-teman tidak akan berhenti untuk mengendalikan seluruh ruang kripto ya. SEC sekarang mengancam akan menuntut pertukaran kripto yang terdaftar di Nasdaq ya dan Coinbase. Regulator sudah dalam gugatan yang sedang berlangsung dengan Ripple Labs dan eksekutifnya ya teman-teman ya. Jadi ini yang kemarin itu sempat viral ya masalah SEC dengan XRP. Nah saat ini si SEC ini teman-teman berambisi banget ya untuk mengontrol ruang kripto nih teman-teman ya. So seperti apa berita lebih jelasnya, yuk kita baca langsung teman-teman. Oke, SEC mengejar seluruh ruang kripto, kata mantan jaksa federal James K. ya, Villain. Mantan jaksa federal yang bertugas selama 9 tahun di kantor kejaksaan Amerika Serikat untuk distrik Connecticut ya, mengomentari peringatan yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS atau SEC mengenai program pinjaman Coinbase pada hari Rabu. Nah, di sini Villain adalah seorang pengacara yang berspesialisasi dalam litigasi sekuritas dan investigasi pemerintah. Dia juga merupakan suara yang menonjol di komunitas Ripple ya. Villain men-tweet ya. Jadi ini si Villain ini adalah seorang spesialisasi pengacara ya dalam litigasi sekuritas dan investigasi pemerintah. Dan di sini si Villain ini men-tweet, SEC tidak akan berhenti untuk mengontrol seluruh ruang kripto. Ini bukan hanya tentang Ripple. Coinbase menuduh SEC menggunakan taktik intimidasi di balik pintu tertutup untuk menghentikan perusahaan meluncurkan program pinjaman ya. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ya, ini SEC tidak akan berhenti mengontrol seluruh ruang kripto. Dan di sini tertulis tweetannya ini menggunakan taktik intimidasi di balik pintu tertutup untuk menghentikan perusahaan yang meluncurkan program pinjaman ya. Kalau di kripto ini sejenis DeFi ya, decentralized finance ya teman-teman ya. Di sini Coinbase mengungkapkan Selasa malam bahwa SEC telah mengancam akan menuntut perusahaan atas produk pinjamannya. Nih, SEC ngancam nih teman-teman ya. SEC ngancam akan menuntut perusahaan atas produk pinjamannya. Di sini SEC memberitahu kami bahwa mereka menganggap LEND melibatkan keamanan tetapi tidak mengatakan mengapa atau bagaimana mereka mencapai kesimpulan itu, kata pertukaran kripto yang terdaftar di Nasdaq ya. Jadi SEC itu telah mengancam akan menuntut perusahaan atas produk pinjaman ya. Jadi di sini SEC menganggap LEND ini melibatkan keamanan, namun dia tidak menjelaskan spesifikasinya kenapa kok
si SEC ini menganggap LAN melibatkan keamanan itu sendiri, teman-teman ya. Jadi di sini nggak jelas gitu loh, kenapa gitu, alasannya kenapa nggak dijelaskan ya, tiba-tiba nunduh gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Komunitas kripto dengan cepat menunjukkan kesamaan antara ancaman SEC terhadap Coinbase dan tindakan penegakannya terhadap Ripple Labs dan para eksekutifnya atas penjualan XRP. Ketika SEC menggugat Ripple Labs, Coinbase dengan cepat menghapus XRP sekarang. Pendukung XRP meminta Coinbase untuk berdiri bersama mereka melawan SEC dan mendaftarkan kembali tokennya. Sempat di waktu SEC versus Ripple kemarin, nah si Coinbase ini menghapus SRP dari market exchange-nya ya teman-teman ya. Nah di sini untuk komunitas pendukung SRP jadi meminta Coinbase ya berdiri bersama dengan Ripple ya atau SRP untuk melawan SEC ini ya, dan mendaftarkan kembali token SRP-nya ini ke Coinbase, yaitu permintaan dari komunitas kripto ya teman-teman. Nah di sini kita lanjut. Pendukung SRP dan Ripple telah lama mengatakan bahwa gugatan SEC tidak terbatas pada SRP, tetapi serangan terhadap seluruh industri kripto. SEC juga dilaporkan sedang menyelidiki startup yang mengoperasikan pertukaran decentralized ya, Uniswap ya teman-teman. Wow. Jadi di sini untuk pendukung Ripple ya, pendukung Ripple itu sudah mengatakan ya, sering mengatakan bahwa SEC ini tidak terbatas hanya menggugat si XRP ternyata teman-teman, namun juga kepada seluruh industri kripto nih yang akan diserang oleh SEC ini teman-teman. Nah kebetulan ini SEC dilaporkan juga sedang menyelidiki ya startup yang mengoperasikan pertukaran decentralized ya atau Uniswap. Nah ini di jaringan Ethereum nih, Uniswap nih, DEX-nya Ethereum ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini semakin panas nih SEC nih. CEO Ripple ya, Brent Garlinghouse ya, mentweet pada hari Rabu ya, perang SEC yang berkelanjutan terhadap kripto terus berlanjut pada Desember 2020. Saya mengatakan bahwa kami telah berdiskusi dengan SEC selama hampir 3 tahun tentang XRP dan belum pernah bertemu dengan kejelasan terdengar akrab ya. Jadi selama ini ya, CEO Ripple Brent Garlinghouse ini telah melakukan diskusi ya bersama SEC selama 3 tahun ya mengenai XRP ya. Namun selama 3 tahun itu pula ya belum terdengar kata akrab ya teman-teman. Ya, ini kata CEO Ripple-nya ya. Dan di sini Scott Alderotti ya, penasehat umum untuk Ripple ya, menimpali ini. Kita diminta untuk terlibat dengan SEC dengan itikad baik, dan apa yang kita dapatkan, tindakan penegakan atau ancaman tanpa kejelasan, metode intimidasi tangan yang kuat mereka sukai, dan penerapan aturan yang tidak jelas secara tidak konsisten merugikan konsumen dan pasar. Pada intinya si SEC ini bermaksud untuk mengontrol seluruh ruang kripto ya, dan SEC ini juga tidak hanya menyerang atau menggugat si XRP ya, namun bertujuan untuk menyerang ke seluruh industri kripto nih teman-teman ya. Jadi ini apa sih maunya SEC ini teman-teman? Jadi buat berita SEC tidak akan berhenti untuk mengontrol seluruh ruang kripto nih ya, kata mantan jaksa federal. Nah, bagaimana sih menurut kalian teman-teman ya mengenai si SEC ini ya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan ya di video ini. Semoga informasi dan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.